Sungkiman SPDI. Sat niki nggih. Sat. Selanjutnya F1 Khairul Anam SPDI. F2 Afifur Rahman SPDI. F3 Sungkiman SPDI. Sat. Selanjutnya F1 Wahab Purwanto SPDI. F2 Siti Hanifah SPDI. F3 Khairul Anam SPDI. Sah. Selanjutnya F1 Khairul Anam. F2 Afifur Rahman. F3 Sungkiman. Sah. Untuk Ketua PGRI tahun periode 2021-2025. Yang pertama, Khairul Anam SPDI MPD jumlah 67. Yang kedua, Wahab Purwanto SPDI jumlah 15. Yang ketiga, Afifur Rahman SPDI jumlah 5. Yang keempat, Sungkiman SPDI jumlah 1. Rusak 1 untuk F1. Selanjutnya untuk F2 Wakil Ketua. Yang pertama, Khairul Anam SPDI jumlah 9. Yang kedua, Wahab Purwanto SPDI jumlah 25. Yang ketiga, Afifur Rahman SPDI jumlah 29. Yang keempat, Sungkiman SPDI jumlah 16. Yang kelima, Siti Khalifah SPDO jumlah 2. Rusak, aku yang rusak berjumlah 8 untuk yang F2. Jumlah keseluruhan 89. Yang terakhir untuk sekretaris F3. Yang pertama, Khairul Anam SPDI jumlah 3. Yang kedua, Wahab Purwanto SPDI jumlah 5. Yang ketiga, Afifur Rahman SPDI jumlah 14. Yang keempat, Sungkiman SPDI jumlah 45. Yang kelima, Siti Hanifah SPDO jumlah 20. Surat yang rusak berjumlah 2 untuk ketiga. Demikian yang tadi, monggo untuk kami kembalikan kepada pengurus cabang. Iya, terima kasih kepada para petugas pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Ya. Dan tadi sudah dibacakan untuk F1 sebagai ketua terpilih Bapak Khairul Anam SPDI MPD. F2 sebagai wakil ketuanya yaitu beliau Bapak Afifur Rahman SPDI. Kemudian untuk F3 selaku sekretaris yaitu Bapak Sungkiman SPDI. Yang berikutnya Ibu Siti Hanifah SPDI. Yang berikutnya Ibu Husnul Khotimah. Thank you.
Baik, Bapak Ibu yang terhormati, selamat dan salam. Selamat dan salam kepada kami. Selamat dan salam. Kita mau pemain-pemain, kita mau dipilih ya.